Dalam video terlihat, seorang bayi mendapatkan penyiksaan dari ibu kandungnya sendiri. Bayi yang baru berusia 15 hari tersebut terlihat dicubit dan ditendang oleh pelaku dengan bahasa kasar dan mengkaitkannya dengan perilaku ayah korban atau suaminya. Video kekerasan ini beredar luas dan akhirnya pihak kepolisian menangkap pelaku di sebuah hotel di Lebak, Banten. Kini, aparat Polres Lebak memeriksa pelaku dengan barang bukti rekaman video. Sementara sang bayi diasuh oleh pihak keluarga karena masih membutuhkan ASI. Menurut tetangga korban, pasangan suami istri ini bernama Putri dan Irwan. Mereka sering terlibat pertengkaran. Bahkan, keduanya sering terlibat dorong-dorongan pintu hingga terjadi keributan besar. Akibat sering ribut, sang suami Irwan sering tidak pulang ke rumah tersebut. Ribut katanya, apa cekcok, sampai dorong-dorong, sampai lempar-lempar handphone katanya. Nah, setelah kejadian itu, besoknya baru viral itu, Bu, ya? Besoknya iya, pas saya dengar katanya ada penganiayaan bayi. Nah, sampai sekarang belum ada pulang lagi itu, Bu? Putrinya enggak ada. Baik putrinya, baik Pak Irwannya enggak. Sementara, Ketua RT setempat mengungkapkan pelaku dan suaminya tidak pernah melapor ke Ketua RT setempat. Bahkan dikabarkan, pelaku tidak pernah berbaur bersama warga meski sudah tinggal selama 2 bulan di rumah kontrakan tersebut.